Halo guys, jumpa lagi dengan Go2 Magetan. Kali ini saya akan mereview Honda Africa Twin, saingannya GSX, BMW GSX, di level motor adventure. Oke, Honda Africa Twin ini inline 4 langkah, parallel twin cylinder, 1000cc. Kompresi rasionya 10:1. Untuk penggeraknya ada dua tipe, yang kopling manual 6 speed dan satunya lagi DCT atau dual blue transmission. DCT sendiri ini dia otomatis kayak matic, tapi sistemnya tetap pakai gearbox. Jadi dia dikontrol secara elektronik. Oke, lanjut ke bagian tombol-tombol mainan jari tangan kiri. Di situ ada untuk lampu jarak jauh, heater, klakson, terus mode yang ada di display. Terus ada itu select untuk memilih menu-menu yang ada di dashboard. Terus selesnya. Oke, next. Oke. Nah, ini bagian tengahnya. Itu kunci kontaknya kuno sekali ya. Bagian kanan ada itu starter dan sama untuk mati motor itu apa. Nah, terus ada D itu drive netral, ini untuk yang versi DCT. Oke, ini tankinya. Lanjut ke bagian sisi kiri, kita ke belakang. Nah, ini tampilan belakangnya, itu lampu merah enggak. Nah, ini kabel ya setelah. Dan ini joknya lumayan lebar. Oke, tampilan dulu. Ini dari bawahnya sudah menggunakan velg Ruji, terus ABS. Nah, ini nggak ada persnelingnya di bagian sisi kiri. Oke, sekian dulu dari saya Go2 Magetan untuk review singkatnya. Menurut saya motor ini sangatlah keren dan menjadi idam-idaman buat adventure, tapi harganya orang masuk.